PSS Sleman dikabarkan sedang berusaha mendatangkan Rafael Conrado Prudente yang saat ini sedang memperkuat klub Liga Utama Malta. Kala Sainz FC dengan status pinjaman. Bersama Kala Sainz FC, striker asal Brazil yang berusia 27 tahun itu telah bermain dalam 7 laga dan berhasil mencetak 8 gol yang menasbikan ia sebagai top skor sementara Liga Utama Malta. Persija Jakarta kembali dikait-kaitkan dengan pemain bertahan dari Persebaya Surabaya. Setelah Rizky Ridho, klub berjuluk Macan Kemayoran itu kini dikabarkan mengarahkan bidikannya kepada Dandi Maulana Abdul Haq. Kiper kawakan, Jandia Eka Putra, tampaknya bakal meninggalkan PSS Sleman. Penjaga gawang berusia 35 tahun tersebut telah memberi sinyal bahwa ia tidak akan lagi memperkuat PSS Sleman di Liga 1 2022. Persib Bandung minat untuk mendapatkan penggawa timnas Indonesia yaitu Egy Maulana Fikri. Saat ini Egy berstatus tanpa klub, namun dia masih memprioritaskan untuk tetap bermain di Eropa. Klub promosi Rans Nusantara FC dikabarkan akan mendepak dua legiun asing mereka yakni Wander Luis dan Victor Salinas. Wander Luis memang bermain tidak terlalu bagus di putaran pertama Liga 1 musim ini. Total dia hanya bisa mencetak 4 gol dari 16 laga yang dijalaninya, sedangkan Victor Salinas tidak terlalu berkontribusi besar di lini belakang Rans FC. Di putaran pertama Salinas bermain sebanyak 14 kali, dan memperoleh 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Bali United dikabarkan akan mendatangkan kiper senior bernama Gary Mandagi. Gary saat ini bermain untuk PSBS Biak di Liga 2. Gary Mandagi merupakan kiper yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia. Dia sudah pernah membela beberapa klub besar Indonesia diantaranya PSS Sleman, Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, hingga Persipura Jayapura. Shining star.